Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya masih melanjutkan ya untuk mereaction Cinta Body Lesler ya untuk episode ke-12 dan part yang kelima. Jadi part kelima ini adalah part terakhir ya dari episode 12 ini sekaligus nanti terakhir ini bakal ada trailer ya. Trailer untuk lanjutannya ya videonya yaitu di mana Lesti dan Bilar ini masih baby moon di Turki. Dan untuk di cerita lanjutannya itu Lesti dan Bilar itu Lesti di sini tuh nangis guys, nangis karena terancam nggak jadi buat naik balon, padahal pengennya dede itu ke Turki itu yaitu tadi naik balon itu. Wah, kira-kira gimana ya trailernya? Pasti bakalan seru banget nih, yang namanya trailer ini pasti bakal seru guys. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Emang keren-keren ya, bangunannya pun di sini agak beda-beda kan bentuknya kan. Duh, jadi pengen ke Turki guys. Ada keretanya. Sesat. Gali ya, tapi kok kadang-kadang tinggi-tinggi semua. Bilar, Bilar, bapaknya sendiri dilupain. Udah beres semuanya, tinggal tidur nih sayang. Anak-anak tim udah aman nih semuanya. Udah, pada makan semua udah beres. Ini ada yang ganjel di kaki. Apa yang ganjel perut? Bapak, Pak Daniel, Bilar, saya udah lupain. Ini enak makan tapi pada milnya tersesat. Oh, Beris, yang dia ngejelasin tadi, dia ngejelasin. Ngejelasin terus. Mau pipis. Kebelet. Kebelet. Itu dia bapaknya. Tiba-tiba muncul. Astaga. Saya kaget saya. Apa kebingungan tadi? Tadi tinggal kebingungan. Papa punya pintu Doraemon ya? Serba bisa Papa Daniel ini ya. Bentar sesat langsung muncul di depan ibu Lesti sama Bilar. Sama siapa? Kok bisa ke sini? Enggak pernah kemari, tinggal-tinggalin dia bingung lah. Terus siapa ninggalin? Orang papa ninggalin. Untung katanya tadi. Untung ketemu sama apa? Ini. Siapa sih yang bantu? Papa. Kita bertemu di jalan, papa bingung, kedinginan, lapar. Bingung. Bingung, kok memikir. Untung ketemu sama papa bingung. Mas ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Mama. Enggak tahu. Dia nol. Mamang, mamang. Iya. Bawa ke hotel. Iya, ini mamang ini juga tadi yang udah bantuin beliin ini kursi roda. Wheelchair.
Ya untung ada Mang, mengerkan. Makasih ya Mamang ya. Tidak apa-apa. Iya, makasih tadi udah bantuin saya. Iya, kalau orang Turki bahasa Indonesia ya. Sayang saya enggak bawa uang Turki nih, kalau enggak. Uang Turki. Uang Turki katanya yang. Cilek mah cilek. Enggak apa-apa, pusing kan. Mengantuk nih deh. Dari tadi keliling-keliling bingungan. Terus itu bawa apa? Papa udah makan. Iya. Udah bawa ke kamar. Mana bisa dibawa ke kamar? Enggak boleh, harus dimakan di sini dan habisin. Udah saya mana saya dapat nyusahin. Pokoknya mau iya nanti yang udah hilang selera makan. Hotel. Mana yang jelas ini mau kabur apa mau makan apa enggak? Udah barengan aja di situ kan sama sama dilarnya makan. Mau aja gengsi gitu dong. Tapi enggak dikasih makan. Makan di atas deh. Ya udah kamar. Siapa yang enggak ngasih makan? Makan mau makan aja. Nanti bilang nanti dibilang. Mira mau makan di kamar. Udah, sok silakan. Sok, silakan, sok. Bingung ya. Iya, suka bingung papa saya. Suka bingung. Menyesuaikan itu masih Turki sebenarnya. Mang, makasih banyak ya sekali ya. Papa. Udah bantuin saya ini makan-makan nih jeruk nih, jeruk. Buat Mamang nih, ya. Makasih. Yang ngasih ini jeruk biar manis nih, ya. Terima kasih. Mamang, Mamang. Papa saya asin. Ya, saya harus menghormati Papa. Iya. Ya, bingung. Sudah tua, tidak tahu Jawa. Bingung. Jelas bahasa saya. Enggak. Bahasa Mamang udah jelas. Papa saya nggak paham. Pada Nil. Emang lucu banget pada Nil ini. Sip, makasih Mamang ya. Terima kasih. Mamang lagi nih, pakainya pakai sambal enak. Oh, makasih. Ya, jeruk pakai sambal ya. Kok makan jeruk pakai sambal? Iya, makasih Mamang ya. Makasih. Iya nih, bawa. Oh, udah. Iya, makasih. Gak apa-apa, iya makasih Mamang. Rendang mau dibawa Mamang? Udah, cukup. Makasih. Di sana ada jual rendang apa? Bawa sendiri rendangnya ya? Baik banget orang Turki. Aduh. Tapi ya gak mungkin dong kakak jadi orang Turki. Kok gitu mukulnya? Kayak gitu mukulnya? Biasanya dong? Ya sok, jadi orang Turki. Iya. Sayang. Sayang. Jadi kamu Turki juga? Turunan kidul beda nih. Ketemu di bandara, polisinya ganteng banget. Iya. Jadi juga mau jadi orang Turki. Lu sudah ganteng-ganteng. Sudah juga mau jadi orang Turki. Dede. Jadi buat para ibu-ibu di rumah, para oke, kita ke pengunjung acara guys ya. Udah habis. Duh, seru banget nih. Terang sebenernya cuma 2 jam ya. Coba kalian dapat. Tapi gak mungkin juga sih. Semua persiapan kita siapkan. Sampai ternyata barang-barang, bukan barang-barang, sampai ada satu yang penting itu justru malah ketinggalan. Nah itu tuh saking hektiknya. Nah pantesan diri ya dulu kalau pergi-pergi jangan pergi ke luar negeri, pergi ke Bandung doang nih kadang diri. Pergi sama keluarga diri suka riuh sama mama. Ayo burukan mama, ayo burukan. Ternyata udah berasa sama diri sendiri nih. Udah jadi ibu-ibu, udah punya suami. Apalagi suaminya kayak gini nih. Aduh, riuh adalah pokoknya mah. Tapi ya udahlah, gak apa-apa dinikmatin, disyukurin ya. Yang penting buat diri sih bisa jalan-jalan ke Turki lah ya. Bisa baby moon kesana. Bapak-bapak di rumah yang udah doain aku ya supaya aku bisa terbang ke Turki terus akhirnya bisa ke Turki juga. Ah pokoknya senang banget. Barangkali ada yang mau disampaikan silakan. Sok silakan ngomong aja. Ini dikasih kesempatan buat ngomong. Gak apa-apa. Kasian soalnya kayak ada unek-unek yang mau disampaikan gitu. Dia tahu apa yang dirasain kakak. Buat ibu-ibu di rumah. Buat ibu-ibu di rumah. Tolong ketika mau jawab soal itu harus detail dan gigih.
apapun itu. Memang. Tapi menurut saya, lebih baik ibu ketinggalan suami ibu daripada ibu ketinggalan layanan calon. Jangan sampai ibu ketinggalan layanan calon. Oke. Saya kira juga ya. Akan selalu memberikan pesan-pesan yang baik buat istri ibu. Insya Allah. Cici mati. Ya, nggak apa-apa. Guys, nah ini dia ya guys, ini untuk apa? Untuk episode ke depan ya, episode 13. Balon udara Kapadokia masih ada harga. Jangan lihat labelnya apa flash tagnya dulu ya. Beneran nanti naik. Iya begitu. Siap-siap istirahat dulu besok biar fit, biar sabar guys, ke depan keren banget loh. Ini tambahan akan diperki juga ya, tapi di tempat lain. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Carl ya, episode ke-12 dan part yang kelima ya, part terakhir, dimana di sini lucu banget ya, mereka yang naik enak makan ternyata pada Neil itu tersesat guys, untung ketemu sama tour guide-nya. So jadi yang lucu juga adalah pada saat tour guide-nya ini ngomong bingung gitu kan, harusnya kan bingung kan ya. Ya apa ya, ya gitulah, kalau memang orang-orang luar sana kalau ngomong bahasa Indonesia kan kayak gitu juga, jadi agak-agak keliru dikit-dikit kan nggak apa-apa juga ya. Cuma di sini lagi-lagi Bilarini itu ngeplesetin gitu. Pokoknya lucu banget loh. Oke, so jadi pas pesan-pesan terakhir tadi itu ya, itu Bilar ngomong kan, ngomong kalau mendingan katanya apa tadi, mendingan ketinggalan suami ya. Dan Dede Lesti pun aku suka pada saat buat Bilar cemburu ya. Aduh coba ya katanya kalau kakak nggak jadi berang apa ketinggal ya, pasti Dede Lesti katanya udah apa namanya udah sendirian di Turki dan ngelihat cowok-cowok ganteng. Oke, dan spesial banget ya untuk di kalau 12 ini tuh ada trailernya untuk episode mendatang, di mana di sini Dede Lesti sampai nangis ya, karena kirain mungkin mereka ini mungkin Dede Lesti ini nggak bisa naik balon ya, dan kita lihat sendiri tadi ternyata berhasil gitu. Jadi so Dede Lesti, tujuan Dede Lesti untuk ke Turki ini sebenarnya sih itu juga sih, sebenarnya Dede Lesti ini itu pengen banget ya untuk naik balon udara itu, seperti halnya yang udah Dede Lesti nyatakan waktu di siaran-siaran TV guys. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga ya udah menonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye!